Santi, ngantuk ke semak-semak. Aku udah periksa semuanya, Riva, nggak ada apa-apa. Bapak lihat nggak ada perempuan jatuh dari balkon? Kamu kenapa, sayang? Aku lihat ada perempuan jatuh dari balkon. Sayang, itu cuma pikiran kamu aja. Mungkin kamu berhalusinasi ya? Enggak, Vin. Aku lihat pakai mata kepala aku sendiri. Ya udah. Kamu tenang. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Vin, aku tuh yakin aku lihat perempuan itu naik ke atas balkon terus jatuh ke samping rumah. Gini,
sementara aku ke kantor. Gimana kalau kamu jalan-jalan di kota ini? Terus ntar sore kita bikin pesta kecil-kecilan. Kamu tenang aja ya. Siapa lagi? Suami lu tuh. Ih, kamu nih. Terus kenapa gak nelpon dulu? Kan gue jadi gak sempet masak. Udah gampang, soal makanan kita bisa delivery. Yang penting, semua minuman lu keluarin. Kalau itu tenang aja. Gue bakal ngeluarin semuanya. Yang penting, lo semua jangan pada mabok ya. Oh, beres. Gue gak kayak dia tuh. Baru 3 sloki aja udah mabok. Ya lo tahu sendiri gue. Gue kan anak baik-baik. Gue gak pernah nyoba kayak gini-ginian. Jedat lo tuh yang baik. Otak lo tetep aja kotor. Kayak kurang minumannya. Bentar. Gue tambah minumannya dulu. Siapa tadi yang ngomong kalau gue gak bisa minum? Hah? Gue! Gue tunjukin sekarang! Udah dong, toh minumnya. Nanti kamu mabuk. Bawel lo! Aduh, toh kamu tuh kan gak kuat minum.
Ah! Sok banget. Ini acara kayak gini gak seru nih. Aduh, kasihan. Kayak gini balik terus sayang. Kalau enak kita minum lagi. Dingin sayang ya. Ayo mana minuman lo? Enak. Enak. Mana minuman lo? Kalian kesini ngundang yang lain gak? Ah, perasaan gue enggak. Lah, itu siapa? Ya, itu Sisi Ratna. Ah, bukan. Ya, masa lo lupa sama Ratna? Itu Ratna! Eh, denger ya. Sekali lagi lo bilang itu Ratna, wajar lo! Apaan sih lo? Hah? Apa lo? Gue gak tau lagi lo takut sama lo. Udah! Sini lo! Lo belum pernah ngapain sih? Apa ya? Udah, udah, woi! Lo denger sendiri kan? Kalau dia mabuk tuh resek! Resek! Udah dong! Dia emang kayak gitu! Sini lo! Jangan apa lo! Jangan cepet! Apa? Udah ya sama lo! Lo, mbak! Eh, woi! Bukan siapa-siapa kok. Eh, masuk. Gimana sayang party tadi? Kamu suka kan? Sial banget tuh Seto. Gara-gara dia, istriku jadi tahu soal Ratna. Gue bilang juga apa? Tadi pagi gue udah ingetin sama lo, jangan ajak Seto. Lo tau sendiri kalau dia mabuk, rese. Gue nggak bisa gitu Ramli. Dia itu sahabat kita Sob. Biar bagaimanapun, dia harus datang ke pesta ulang tahun istri gue. Terus, cewek itu siapa? Sekilas mirip Ratna sih. Ratna? Udah lah, Vin. Mendingan lu suruh istri lu tidur deh. Nanti lu kesini lagi. Baru deh seneng-seneng sama kita. Ya, Beb? Sorry, Dinta. Gue lagi gak bisa sekarang. Gue gak habis pikir. Kenapa itu nama bisa muncul dari si cunguk setan jalan itu? Ya udahlah ya. Ngapain sih lo repotin? Itu kan masa lalu kalian bertiga. Gak usah dong diungkit-ungkit. Lagian, si Bego itu resek banget deh kalau dia mabok. Iya bro, nanti kita pikirin lagi gimana-gimananya. Yang penting sekarang gue mau senang-senang dulu lah sama Dinta di amplon ini. Boleh. Sekarang tinggal kita berdua. Terus kamu apa dong? Kamu yang lebih tahu dong. Setan. Ramli setan. Gua dendam sama dia. Lihat aja. Begitu dia lengah, gua bakalan bunuh dia. Ih, kamu ini ngomong apaan sih? Masalahnya udah kelar kali. Buat dia udah. Tapi kalau buat gue, enggak. Kamu ini apa-apaan sih?
Ngomongnya itu-itu terus. Lagian kan besok kamu berdua itu ada kerjaan bareng. Nanti kalau ketemu, yang ada malah ribut lagi. Bawel lo! Sekarang lo bawa tuh baskom ke kamar mandi. Cepet! Gue mau cari makan. Mau kemana? Gue mau cari makan! Kamu bandel deh. Bandelnya sama kamu ini kan? Devin, kamu belum jawab dengan jelas siapa itu Ratna. Sayang, aku kan tadi udah jelasin. Ratna itu bukan siapa-siapa. Dia itu mantannya Ramli sama Seto. Jadi gak ada hubungannya dong sama kita. Oke, ada yang kurang deh. Apa sih? Aku ambil minuman dulu ya. Boleh? Ya udah, kamu tinggal di sini. Aku gak mau, aku mau ikut. Gak boleh. Ah, mau ikut. Ya udah, yuk. Yuk. Gak suka, aku ikuti. Kamu sama seperti David. Dia juga tidak suka terus-terusan aku ikuti. Padahal, aku sangat mencintai dan sangat menyayangi David. Tapi ini tidak cocok buat kamu, Ratna! Lagian kamu juga kayak orang gila! Kamu selalu ngikutin David kemanapun dia pergi! Karena aku mencintai David. Aku rela melakukannya. Aku rela menghabiskan seluruh waktuku, perhatianku, dan juga tubuhku. Kamu hantu! Tapi kenapa muka cewek itu mirip sama cewek yang aku tabrak? Mukanya juga mirip sama cewek yang waktu itu lompat dari balkon. Sayang, kamu gak usah mikir masalah itu semua deh. Ini kan malam pertama kita. Siapa tahu itu semua... Halusinasi. Kamu mau ngomong itu kan? Kalau emang halusinasi, kenapa Ramli sama Seto juga bisa lihat? Sebenarnya kamu nyembunyiin apa sih dari aku? Aku gak ada nyembunyiin apa-apa, sayang. Pergi kamu dari sini! Pergi kamu! Terus, kenapa selama ini kamu belagang gak peduli dengan kejadian-kejadian ini? Sayang, aku bukan yang gak peduli. Tapi... Tapi apa? Ini kan malam pertama kita. Kita kan masih bulan madu, kan? Ya, kelas aja. Aku takut tau. Pergi!
lapor polisi. Riva, jangan Riva, please, gue gak mau masuk penjara. Kalau lo emang gak mau masuk penjara, kenapa lo bunuh Ramli? Dinda, bukan gue yang bunuh, Dinda. Sumpah tadi gue liat itu bukan Ramli. Terus siapa? Udah. Mending lo istirahat aja dulu. Sekarang lo tenangin diri, ya. Gak bisa dong, Devin. Dia gak bakal tenang kalau belum ngomong. Riva, tapi dia masih shock. Dia harus kita beri waktu untuk istirahat. Udah dong, Ci. Lo jangan nangis terus. Tapi, tadi gue denger sentuh ngancem membunuh Ramli. Iya, dia kesel banget sama Ramli. Dia mau bunuh Ramli. Ratna, iya. Tadi gue ngeliat dia di dapur. Gue usir dia, tapi dia gak mau pergi. Makanya gue harus pakai kekerasan. Lo pasti masih mabuk, Seto. Enggak, Vin. Gue serius. Gue yakin kalau itu Ratna. Bukannya Ratna udah pergi jauh dari kota ini semenjak peristiwa itu? Peristiwa apa, Devin? Riva. Pembicaraan kalian. Siapa itu Ratna? Ada urusan apa antar kalian sama Ratna? Udahlah, Riva. Aku udah bilang Ratna itu masa lalu mereka. Jadi gak ada hubungannya sama kita. Vin, kamu teman mereka. Aku istri kamu. Aku jadi perlu tahu. Apalagi kalau udah ada korban kayak gini. Udahlah, Riva. Nanti aku jelasin semuanya. Kamu jangan bikin pikir aku jadi tambah mumet sekarang. Oke, kalau kamu gak mau ngasih tahu, gak apa-apa. Aku juga gak mau pusing kok, cuman gara-gara ada mayat di rumah aku. Kalau kayak gini caranya, mendingan aku lapor polisi. Riva! Jangan, Fa. Biar nanti aku ceritain semuanya. Udah, Kak. Jangan nangis terus. Gue takut. Iya. Kak, perasaan gue gak enak deh. Kita kamar yuk. Yuk.
Kenapa lo? Devin pergi. Semua pintu dikunci sama dia. Kenapa? Aduh. Aci lapar banget lagi. Sama, Dita juga lapar. Terus? Ramli gimana dong? Riva, gue minta maaf. Seandainya tadi malam gue gak mabok, ini semua gak akan kejadian. Seto, sebenarnya ada apa sih antara kalian sama Ratna? Kita semua udah janji kalau kita gak akan ngebahas masalah ini lagi. Kenapa? Karena lo terlibat. Berarti kalau nanti polisi datang ke sini, lo bakal ketangkap karena dua alasan dong ya. Satu, karena lo udah bunuh Ramli. Yang kedua, karena lo juga bunuh Ratna. Gue gak pernah bunuh Ratna. Dan sebenarnya Ratna tuh gak pernah mati. Dia cuma keluar dari kota ini aja. Keluar? Terus kenapa kalian jadi pada takut kalau ketemu dia lagi? Enggak. Gue gak takut. Gue gak takut. Sebetulnya yang takut tuh bukan gue ya. Melainkan Devin, suami lo. Devin? Ya, mereka berdua pernah pacaran. Dan bahkan hubungannya lebih dari pacaran. Tapi Devin gak pernah cerita soal itu sama gue. Ya, hubungan mereka emang bukan hubungan yang manis. Awalnya aja manis, tapi belakangan jadi nakutin. Makanya Devin gak pernah cerita sama lo, Riva. Nakutin? Nakutin gimana? Ratna kan gadis kampung yang polos dan lugu. Tapi di balik kepolosannya itu, dia punya penyakit psikologis. Ya rada gila gitu deh. Makanya kemanapun Devin pergi, pasti diikuti sama tuh cewek. Gimana kita makan di sini? Ayo, Mas. Ayo, makan semua. Lo pilih aja, gue bayarin ya. Iya, kan? Gue yang bayarin. Mbak. Selamat siang, mau pesan apa? Mau pesan apa? Saya mie goreng sama jus jeruk ya. Oh. Saya mie goreng sama jus alpukat, Mbak. Saya nasi goreng dan jus jeruk juga. Oke, saya ulangin. 2 mie goreng, 1 nasi goreng, 1 jus alpukat, semuanya pakai es. Pakai es. Es ya. Oke. Gak bakal lama ya, Mbak? Sebentar ya. Thank you. Gue yakin Devin gak mungkin suka sama cewek kayak gitu. Nah, justru cewek yang kayak gini nih yang susah didapetin sama Devin. Ya kan? Gue yakin banget seorang Devin gak mungkin suka sama cewek kayak gitu. Gini aja, gimana kalau kita taruhan? Hah? Ayo, gue yakin Devin gak mungkin bisa dapetin cewek itu. Gimana, Vin? Siapa bilang? Kira gue gak bisa? Oke, gue terima taruhannya. Asik, ternyata. Siapa takut? Sik. Mundur, emak lu tuh. Mau gak nyumbat, gue lu. Gue coba. Gue ini. Gue gerak. Hai. Mau pulang ya? Boleh kenal? Gak apa-apa, aku orang baik kok. Tenang aja. Ratna. Devin.
pulang bareng? Enggak. Saya bisa sendiri kok. Ratna, Sob. Wah, biar aja. Sob, lu emang hebat. Luar biasa, prestasi lu meningkat. Tek-tek, pasti. Ini semua karena lu berdua, Sob. Waduh, lu selalu merendah, Sob. Cewek itu, ngikutin gua terus, Sob. Pagi, siang, sore, malam. Ah, gua gak tahu harus gimana lagi nih. Emang udah lu apain dia? Gua kebablasan tidur sama dia. So, tinggalin dia gitu aja, Bos. Ya enggak lah. Gua juga gak ada hubungan ke arah situ kok. Tapi dianya udah kayak gitu dah. Kemanapun gua pergi dia selalu ngikutin gua. Gue yakin nih, gue yakin udah hamil. Gak mungkin lah, gue baru juga 2 kali hubungan, belum juga seminggu, masa udah hamil? Nah, itu dia hamilnya gak sama lo, Bos. Tapi dia hamilnya sama cowok lain, dan dia minta pertanggungjawaban dari lo, Vin. Atau bisa juga, dia udah disuruh kawin sama keluarganya, makanya dia ngejar-ngejar lo terus. Ah, lo berdua ngaco. Pada ngaco, serius gua. Gua sama dia belum ada hubungan sampai serius itu. Pelanin dong. Dengan orang lagi. Gua ngerti. Gua yakin kalau dia tuh gila, Bos.
Dia tuh gila, bos. Gila gimana maksud lo? Iya. Bisa jadi dia tuh terobsesi cinta sama lo, bos. Iya kan? Dia tuh takut kehilangan sama lo. Dan kemana aja lo pergi, pasti diikutin sama dia. Cewek kayak gini udah bahaya, bos. Cewek kayak gini tuh bahaya. Sekali aja dia kehilangan lo, waduh, bisa ngamuk deh. Dia bisa ngelakuin sesuatu yang di luar akal sehat. Hancur dunia. Terus? Bisa-bisa dia bunuh diri. Atau malahan bunuh pasangannya, bos. Waduh. Terus gue sekarang gimana nih? Lo kasih masukan dong. Gue ada ide. Ide apa? Nah, pokoknya serahin aja ke gue. Serahin ke Seto. Lo bener bisa nih ngambil semua? Tenang aja, bos. Serahin ke gue. Bener ya. Lo atur semuanya ya. Sip. Ayo. Devin udah ngebohongin gue. Dia bilang gue cinta pertamanya. Dia juga bilang kalau dia gak pernah ngelakuin hubungan apapun sama cewek lain. Itu gak mungkin, Riva. Sama kita aja dia sering ngelakuin hubungan badan kok. Iya, Fa. Lo bener tuh pada gila ya? Pakai dong otak lo! Lo bener tuh cuma bikin masalah tambah parah, tau gak? Ya udahlah ya, semua juga udah terlanjur. Devin aja yang mukanya so baik, padahal kelakuannya sama aja kayak lo sama Ramli. Diam lo. Riva, gue minta maaf. Gue nggak bermaksud untuk membuka aib suami lo. Jangan bunuh gue, Lev. Ini gue Seto. Lo bukan Seto. Din, anterin gue yuk. Mana? Gue mau ambil minum. Yuk, haus. Ada di sini. Aku nggak bohong. Dari tadi aku bersama Ramli. Baru aja kita ngobrol berdua. Mungkin kayak dia bukan Eci deh. Bukan Eci maksud lo apaan sih, Riva? Lihat aja matanya. Lo jangan nakut-nakutin gue deh. Gue nggak nakut-nakutin. Lihat aja matanya dia. Cerita kalau kamu biasa merokok. Buat apa? Toh
kamu juga bisa lihat kan? Ini gak sebesar masalah yang selama ini kamu tutupin, Vin, ke aku. Aku mohon pengertian kamu, Riva. Perempuan itu gila. Dia terus ngikutin aku kemana aja aku pergi. Kamu jangan bohong, Evin. Kalau emang dia gila, kenapa kamu sampai ngelakuin hubungan intim sama dia? Kenapa? Kaget. Atau jangan-jangan kamu yang merkosa dia sampai dia gila. Riva, kamu mau kemana? Aku mau ke Jakarta, Vin. Aku udah gak tahan. Riva, ini rumah dinasku. Dan kita baru menikah. Kita akan pulang ke Jakarta jika masa kerjaku sudah habis. Aku gak akan nunggu sampai masa kerja kamu habis buat pulang ke Jakarta. Tahu kenapa? Satu, kamu udah bohongin aku, Vin. Yang kedua, bukan kesenangan, Vin, yang aku dapat di sini. Tapi tragedi. Aku harus lihat teman-teman aku mati depan mata aku. Yang ketiga, aku masih diteror, Vin, sama hantu. Kamu pikir aku bisa tahan apa-apa semua ini? Atau jangan-jangan kamu juga pengen bikin aku gila, ya? Riva. Udah, Vin, jangan deketin aku mau pergi. Tapi Rana belum mati. Kalau belum mati, kenapa bisa jadi hantu? Dia itu bukan hantu. Terus apa dong, Vin? Setan, jin. Sama aja lah, Vin. Mereka semua bisa ngikutin kamu kemanapun mereka mau. Aku minta maaf, Riva. Aku menyesal. Aku gak nyangka kejadian bakal seperti ini. Ini semua rencana Seto. Awalnya dia bilang hanya untuk menteror Ratna. Tapi dia keterlaluan. Seperti yang kamu kira. Minta maaf, Riva. Siapa, Devin? Besar banget. Ini rumah dinasku. Besar. Iya. Besar ya? Bagus lagi. Katanya mau ada pesta. Masih sepi. Tenang aja, aku punya surprise buat kamu. Oh ya? Ah! Kita buat party kecil-kecilan. Buka dong botol. Minum ya. Ya. Ayo kita bareng dong. Apa dong? Kita lagi party di sini sekarang, ya kan? Iya kan? Tapi aku gak biasa minuman ini. Kayaknya aku temenin kamu ya. Ya, kita bareng. Coba tuh lihat. Coba lagi. Kita jus buat David. Eh, hei. Hei. Eh, kayaknya ada yang kurang deh. David. Taruh mana? Ambil dari belakang. Bentar ya. Itu minuman apa? Aneh, itu pacar baru itu. Pacar baru Devin. Hah? Siapa tuh? Pacar baru Devin. Gak kalah cantik sama kamu. Gombel. Oke. Thank you.
satu nafas. Ya, terus, terus. Iya. Yeah. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi ya. Sekali lagi. Dikit lagi, dikit lagi. Abis terus, terus. Gak apa-apa. Kamu kenapa? Kepala aku sakit, Dev. Aku gak tahan lagi, Dev. Aku gak percaya, Vin. Kamu udah ngelakuin itu di kamar kita. Aku minta maaf, Riva. Aku benar-benar menyesal. Ini semua ulahnya Seto. Awalnya dia bilang hanya untuk nakutin Ratna, supaya Ratna menjauh dari diriku. Tapi dia keterusan. Bukan aku yang rencanain ini semua, Riva.
gue. Seto! Seto! Ratna berpesan pada Bapak untuk tidak memberitahukan peristiwa yang menimpanya. Rifa, kamu mau kemana? Rifa, kamu jangan tinggalkan aku, Rifa. Kamu jahat, Vin. Kamu jahat, teman-teman kamu juga. Ngapain perasaan lo? Bukan aku yang cari itu semua, tapi Seto. Tapi kamu setuju kan buat ngelakuin ini semua? Enggak. Itu karena aku terpaksa. Karena wanita itu gila. Dia nggak gila, Devin. Dia tuh cinta sama kamu. Kalau sampai dia ngikutin kamu kemana-mana, itu karena dia takut kehilangan kamu. Kalau emang dia takut kehilangan aku, kenapa dia langsung bilang kalau dia cinta sama aku? Tapi dia ngikutin aku terus kemana aku pergi. Berarti dia gila. Devin, nggak semua perempuan bisa ngungkapin perasaannya, Devin. Apalagi dia, cuma tinggal di kota kecil kayak gini. Tolong, Rifa. Aku
pikir aku udah nemuin orang yang tepat dalam hidup aku, yang bisa ngertiin aku. Tapi ternyata aku tuh salah. Mulai sekarang aku gak bisa hidup sama kamu lagi, Fir. Diva! Mampus kau, Rana. Devi.